بسم الله الرحمن الرحيم. Apa hukum orang suka meminah-minahkan orang lain sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tadi kasihnya contoh minahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu minah. Kan jangan baca-baca Yasin lagi. Baca Yasin ini minah. Jadi kalau ada orang membina agar kami baca Yasin, gimana mau Ustaz? Wajahnya terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membinakan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau binakan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku lagi. Yasin itu Quran atau tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuma Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakaratul maut, baca Yasin. Makanya kalau anak sakaratul maut, baca Yasin. Dua gendang, kalau tak sehat, mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bini. Apa kau ini baca-baca Yasin tadi? Bang, aku baca ini persiapan untuk abang juga. Tapi kalau bapak itu agak demam sedikit, Yasin. Insyaallah bang, dua kendang ini dong. Kalau tak sehat abang, bulu. Pak Ustaz Abdul Somad, mohon doakan putra kami M4W bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil, Akademi Militer di Agar Majlis, kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Saya selalu ketiduran, tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Bak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam kelima menyipak dia, lempar. Terus berbangun semua. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama, mama bangun. Kan tweet bangun. Jangan-jangan ini cuma dibangunkan baik-baik, tak juga berjalan. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Tak siapa yang membangunkan, tak siapa yang dibangunkan. Ibu itu pula yang membawa air setimba. Bang. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz. Kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS, golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz. Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sampai macam itu. Walaupun hidup. Kau nyindir aku? Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid?
Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat tetap tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman, coba tengok. Masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah, emas tak kuning. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir, karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang coba tengok melimpah ruang sampai tak muat keluar-luar. Tengok itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat layan tayyana. Mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah hotspot di tiangka. Lagi banyak rumah yang dibakar mereka. Berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Ku tahu apa yang ada dalam hati.